Halo teman-teman, balik lagi nih. Aku mau nge-review Cesa Ibos Essential Oil. Yang ini varian yang ungunya. Nah, ini itu bagus banget buat booster anak kita biar nggak gampang sakit ya. Ini dia sebenarnya banyak variannya, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Tapi kali ini aku mau nge-review yang ungunya dulu. Jadi ini Cesa, mereknya dari Cesa Essential Oil. Ini beratnya berapa deh? Blur lagi. 8 mili ya teman-teman. Iya, 8 mili. Nah, ini udah BPOM, jadi aman banget ya buat si kecil. Dan kalau udah kebuka, ini cuma bisa bertahan selama 6 bulan ya, walaupun ini sebenarnya SPF-nya masih lama. Nah, di sini itu ada keterangannya, jelas banget dikasih tahu keterangannya. Nih, dia itu terdiri dari Vitis Vinendra Grape, Set Oil, Citrus Medical, Limonum, Lemon, dan Peel Oil. Jadi kayak emang kayak ada bobo lemon-lemonnya gitu kalau menurut aku ya. Nah, terus ini cara pakainya, kalau yang ini itu dia oleskan langsung pada bagian tangan ya, tangan kecil, bisa di telapak tangannya atau bisa di tangannya lah. Terus di perut, di leher, dan telapak kaki. Kaki bayi. Biasanya aku naruhnya sih di telapak kaki ya. Terus di sini juga katanya hindari penggunaan pada area kulit terbuka seperti hidung dan mulut. Apabila terjadi alergi pada kulit, hentikan penggunaan produk ini, katanya gitu kan. Ini diproduksi oleh PT Sarangka Mandiri Semesta Jalan Pancasila, Cidades Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat ya. Jadi diproduksi di Bogor. PT-nya namanya PT Heves Karya Nusantara. Nah, ini ada expirednya itu sampai bulan 7 2024. Sebenarnya ini expirednya lama banget ya teman-teman, 2 tahunannya ini baru aku beli. Terus tapi kalau misalnya udah dibuka tuh, dia kayak bener kayak press chill. Kalau dibuka dia itu cuman bertahan sampai 6 bulan. Ini di sini ada nih 6 bulan nih. Ini juga udah halal dan ada juga nomor BPOM-nya. Jadi menurut aku hati-hati ya, barang palsu sekarang kan lagi dicari-cari orang nih. Biasanya kalau yang original itu atasnya muncul kayak gitu tuh. Nah, tuh kayak gitu. Nah, ini dia kalau yang warna ungu ini untuk booster tubuh anak kita imun. Jadi biar imunnya tuh selalu terjaga dan gak gampang sakit. Ini dipakainya itu biasanya aku habis mandi anak aku, jadi langsung dipakein ke badan anak aku gitu. Oke, sekian dulu review Cesa yang warna ungu kali ini. Bye bye.